Anda yang baik gitu terhadap perkembangan pengetahuan orang ya terhadap industri aset kripto yang saya maksud adalah bang Petrus adalah orang yang ada di tiga tahun bahkan empat tahun yang lalu gitu ya ngomongin tentang kripto dan kalau kemudian kita lihat perkembangannya sekarang ini kan berbeda gitu ya itu itu itu, itu satu sisi dan Uh, terus terang kita harus mengapresiasi gitu loh ya kan uh, adanya adanya orang yang kemudian berbondong-bondong gitu ya. Saya ngomongnya uh, apa namanya tidak hanya public figure tetapi juga ada begitu banyak orang ya kan uh, saat ini. Nah, tetapi kalau kemudian kita lihat lagi bagaimana tentang fenomena ya uh, adanya didukung oleh public figure gitu ya terus kemudian uh, ini berhubungan dengan kripto saya cuma khawatir satu hal, ya. Jangan sampai kripto itu kayak kue keartisan gitu. Itu aja, iya kan? Kalau kita ngomongin kayak kue keartisan, saya, saya juga terus terang baru dapat istilah ini tadi sholat Jumat. Saya mikir, ini kemarin ada lagi, awalnya ada satu token uh, yang um, Mas Anang gitu ya, terus kemudian ada lagi token dari uh, anaknya Ustadz Yusuf Mansur, terus kemudian ada lagi Raffi Ahmad gitu ya. Terus kemudian ada lagi kemarin Angel Elga dan ada banyak lagi lah gitu ya ada 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 termasuk dari Lesti wah saya beneran update saya akhirnya tahu Lesti penyanyi dangdut gara-gara token gitu akhirnya saya tahu gitu ya nah tetapi poinnya bukan di situ poinnya adalah jangan sampai kemudian kita membentuk kripto industri ini kayak industri kue gitu kue keartisan ya kan kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu yang namanya kue keartisan satu orang public figure yang kemudian dia membuat kue, maka semua artis itu dia buat kue sama dia. Iya kan? Padahal dapurnya sama, Bang. Nah, ini kan bahaya. Masa iya dia samakan sama buat kue kayak buat kripto? Ya kan? Logika aja. Kita 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 ngomongin logika dan in, dan dan logikanya itu mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Kalau misalnya ditanya, ada nggak yang mengadon di belakang? Ada, gitu. Ya kan. Nah, tapi yang saya ingin ingin sampaikan adalah Masyarakat itu, apapun, kemudian sorry, siapapun yang kemudian menjadi public figure, gitu, atau kemudian orang yang cukup menginfluence. Kalau kita berbicara tentang investasi, maka kita berbicara tentang adanya nilai, ya, atau kemudian ada uang di situ, yang mana kemudian uang bagi kita itu, apa namanya, bisa digunakan untuk hal-hal yang apa namanya bisa sifatnya primary, secondary atau memang tersier gitu atau bahkan memang digunakan untuk investasi dan yang lain-lain ya kan. Nah, tetapi kalau kita ngomongin investasi ini kan berarti uang yang digunakan untuk primernya udah selesai ya kan, secondarynya udah selesai, tersiernya udah selesai. Baru kemudian dia invest. Nah, celakanya adalah karena kemudian dia ikut-ikutan. Nah, balik lagi nih formula gitu ya. Terus kemudian um, juga karena promosi yang gencar-gencaran, ya kan? Nah akhirnya orang nggak pikir panjang. Bahkan yang duit primer pun dia nggak pakai untuk kebutuhan primer, Bahkan dia pun melakukan pinjol lagi celakanya, ya kan? Jadi dia beli aset kripto, duitnya dari pinjol. Waduh, itu udah kayak apa tuh? Mbak, begitu aset kriptonya turun, hmm, meremeleknya. Jadi maksud saya adalah itu tadi. Jadi fenomena ini jangan kemudian disalahartikan. Nah, yang yang saya juga pengen sampaikan bahwa orang-orang yang membuat token atau uh, apa kripto gitu ya ini mereka harus ikutin aturannya yang ada di Bapepti. Ada aturannya, ada best practice-nya gitu ya. Jangan sampai kemudian mereka bisa membuat uh, yang namanya itu adalah kemungkinan terhadap kerugian dari perdagangan yang terjadi. Ini kan bahaya, gitu ya. Jadi, masyarakat kita ini harus diedukasi, bukan dibelikan promosi secara gencar-gencaran gitu, karena industri masih baru. Kalau kemudian promosi besar-besaran, branding di, di, diperkuat gitu, tapi edukasinya nggak ada. Nah, udah tahu sendiri, orang Indonesia itu males membaca. Orang Indonesia itu hanya suka untuk ikut-ikutan masalahnya yang diikut-ikutin itu adalah yang kemudian ya dia mungkin nggak punya kapabilitas untuk bisa menjalankan proyek tersebut nah ini kan hal yang sangat berbahaya ya mungkin mungkin itu kalau kalau menurut saya seperti apa eh, idealnya adalah kita harus benar-benar mengidentifikasi mengerti baru kemudian ambil posisi ya kan masalahnya ini dibalik orang ambil posisi dulu gitu ya baru kemudian dia apa namanya pelajari, habis itu persoalannya dia nggak mengerti lagi bang, ya kan, ya kan harusnya orang orang-orang pahami dulu, terus kemudian dia mengerti, ambil posisi, ah ini enggak nih kebalik nih bang Petrus, nah ini yang 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 sangat berbahaya. Jadi kalau kemudian ditanya kita itu bisa sebenarnya mengidentifikasi ya lewat apa salah satunya adalah yang namanya white paper gitu. Bang Petrus juga tahu apa definisi white paper, apa informasi yang ada di dalam white paper gitu ya. Tapi kalau kemudian ya informasi yang sejelas-jelas dari developer aja nggak dipahami gitu kan. Ya bagaimana mungkin kita bisa tahu? Iya bahasanya kalau kata orang tua kita beli kucing dalam karung bang, ya kan ibarat ibarat berjodoh kita, kita ibarat jodoh kita nah ini nggak tahu nih bang ini jodoh kita ini gimana bebet bobotnya ya kan nah, itu itu yang bahaya nah padahal kalau kemudian kita li, kita bisa pelajarin ya di dalam white itu jelas tuh apa teknologi yang dia pakai apa kemudian masalah yang ingin dia selesaikan siapa developer atau tim yang kemudian menjalankan punya kapasitas enggak punya kapabilitas enggak gitu ya kan terus bagaimana roadmap ke depannya, uh, Apalagi ya, bagaimana partnernya, ekosistemnya, komunitasnya, banyak banget bang, ya kan? Dan saya pikir itu akan menjadi pertanyaan banyak orang ya, saya, ya ibaratnya kayak saya pinjam dua uang bang Petrus, bang, aku pinjam uang bang 20 juta, aku bilang, kata bang Petrus untuk apa pula kau, ya kan? Jel jelas enggak gitu, ya kan? Abang pasti akan nanya. Nah, aku juga kalau mau aku invest, aku juga pasti nanya. Ini jelas enggak proyeknya, ya kan? Kalau nggak jelas proyeknya ngapain pula aku kasih duitku di sana bang? Logikanya gitu, ya kan? Nah, tapi sayang ya masyarakat Indonesia ini, masyarakat Indonesia kita ya, ini kurang teliti. Akhirnya apa? Mereka itu terjebak dengan beberapa hal ya. Yang pertama, terpukau dengan yang namanya karya anak negeri, ya kan? Dia bilang adalah ini produk Indonesia, nggak ada yang salah dari situ. Dan ya. saya nggak mau ya. Saya nggak mengkritik itu, tetapi masalahnya banyak orang terpukau, ya. Yang dijual adalah produk dalam negeri lah, proyek anak bangsa lah, apalagi bahasanya macem lah gitu ya. Nah, apalagi kemudian uh, di backup oleh kemudian tokoh-tokoh yang menjadi panutannya dia gitu. Nah ini kan juga menjadi hal yang agak agak bias ya sebenarnya. Padahal yang namanya kita berbicara kripto, kita berbicara token gitu ya. Kita berbicara pada penerapan atau pada bisnis yang berusaha untuk dia selesaikan, bukan pada nilai yang kemudian bisa naik dan turun gitu ya. Bahasanya mungkin gitu. Menurut saya dengan yang namanya token anak negeri, token dalam negeri, token anak bangsa, atau apapun itu. Kalau di kripto itu nggak mengenal bang istilah itu. Kenapa? Karena kripto itu sifatnya itu borderless gitu ya. Nggak ada yang namanya skat skat, nggak ada yang namanya produk anak anak bangsa gitu, made in mana gitu, nggak ada, ya kan. Nah itu yang pertama dari dari nya dari naturenya kripto itu sendiri. Yang kedua adalah dari kekuatan perdagangan di Indonesia gitu. Yang saya maksud kekuatan perdagangan adalah <tuh> jangan kemudian dilihat bahwa volume perdagangan tahun 2021 <tuh> yang jumlahnya 859 triliun itu udah dianggap besar. Volume perdagangan kripto di Indonesia itu masih jauh daripada pasar yang ada uh, secara global gitu. Jadi kalau kemudian hanya berfokus Indonesia sentrik itu nggak akan berjalan kuat itu nggak akan berjalan kuat. Nah ini yang ini yang selalu saya saya bilang gitu bahwa ini kalau misalnya hanya fokus di Indonesia pengembangannya, marketingnya dan yang lain-lain ya maka ini akan jadi apa ya akan jadi sebuah produk yang gampang diombang-ambing. Kenapa? Baru masuk ke poin ketiga menurut saya orang Indonesia itu psikologinya tuh paling gampang digoyang bang, ya kita ngomongin ada selebriti atau apa siapa gitu yang nge-tweet lah, yang nge-posting lah siapapun ya, siapapun dan dan produk apapun. Itu orang kayak berbondong-bondong untuk 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 beli gitu atau untuk bisa mengadopsi segala macam gitu ya. Tapi jika ada satu sentimen negatif, itu tiba-tiba semua orang berbondong-bondong untuk jual dan segala macam. Intinya apa? Market di Indonesia itu masih belum mature, masih belum dewasa. Ya, kalau kemudian market Indonesia dewasa, maka kalau ada pun sentimen itu pasti nggak 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 akan yang terlalu reaktif gitu loh. Itu 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 yang saya maksud. Nah, kita bisa berkaca dari beberapa uh, investasi yang lain gitu ya. I mean kayak 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 di uh, apa namanya uh, capital market gitu ya. Ada tuh yang kemudian uh, ngetweet tentang capital market berapa waktu yang lalu saham yang cuman berapa perak terus kemudian berlipat ganda jadi berapa 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 kali lipat gitu. Nah, itu kan juga hal-hal yang uh, 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 apa namanya? sangat sangat uh, berbahaya ya gitu. Jadi um, ya kalau misalnya uh, saya boleh bilang ya tentang kekuatan ya. Jadi uh, kalau ditanya berapa banyak yang sukses uh, agak susah, Bang, karena Kalaupun yang sukses, mereka nggak akan pernah mau ngeklaim token anak negeri, bang. Masalahnya itu. Ya, ya. <laughs> jadi, jadi mereka nggak akan pernah mau ngeklaim. Banyak. Kalau misalnya ditanya, adalah beberapa ya. Kalau misalnya aku boleh bilang nih, bang, ada yang namanya Pundi X yang kita kenal, ya kan? Sampai sekarang mereka masih eksis, ya kan? Terus kemudian ada lagi apa namanya uh, teman kita uh, bikin namanya uh, tokenomik ya tokenomi ya kan mak sekarang masih masih eksis gitu masih bisa diperdagangkan segala macam ada nggak mereka ngomong karya anak negeri nggak ada uh, TKO walaupun kemudian uh, apa namanya uh, ini seolah-olah di branding oleh toko kripto. padahal memang komunitasnya itu udah-udah udah secara global gitu kita bangun ya kan ya kita juga nggak bilang bahwa ini adalah satu-satunya token anak negeri yang apalah gitu mungkin itu adalah part dari rencana marketingnya dia ya kan kan kita nggak ada yang tahu ya sah-sah saja kalau mau dibilang token anak negeri apa segala macam nggak ada yang salah dari itu